Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Gus Budi ya. Kali ini kita akan mencoba smart lamp, smart lampu pintar yang dapat kita atur menggunakan HP untuk berbagai jenis warna dan cahayanya redup terang gitu. Oke, tidak sabar-sabar sih ya. Ini hampir sama dengan apa lampu-lampu biasa, tetapi di dalamnya ada program Arduino yang berbasis dengan internet. Jadi nanti kita program jarak jauh. Kita langsung saja tune spek. Ya, langsung saja kita tune spek terlebih dahulu. Ya, terus kita nanti akan program. Oke, langkah pertama kita install aplikasi Birdie Smart Home. Berarti smart home kayak gitu. Terus lah terinstall, kita buka aplikasinya, langsung kita pilih device-nya. Ini kan yang dari 12 volt. Ini 12 yang ini. Volt. Nanti ada device-nya. Ya. Nah, ini langsung ada menu pilihan ada pilihan warna putih, color, ya, scan. Ini untuk bisa meredupkan atau menerangkan, putih atau kuning, bisa redup atau terang. Mantul. Oke, jadi bisa diredup, tinggal geser-geser nggih. Ya. Yeah. Tinggal geser-geser. Okay. Oh, ini anu nih, warnanya. Ini kecerahannya. Ini kecerahannya. Okay. Bisa mati, bisa nyala. Mati, nyala, bisa ada timernya, mau mati 1 jam lagi, setengah jam lagi mati sendiri juga bisa. Oh, ada timernya. Cocok sekali ini, mantul. Ini more ini apa ini? Oh, bisa dijadwalkan. Setiap jam 5 pagi mati, setiap jam 6 sore hidup, bisa tambah. Bisa dijadwal. Oke, masuk ke warna, Pak. Ya, sekarang masuk ke warna. Color ya. Ya, warna RGB. Biru, hijau, kuning, ungu, bisa redup, bisa terang. Bawahnya ini kan? Ini putih atau gelap. Gelap-gelap warnanya agak semu-semu, misal pengen warna orange di merah atau segala. Oke, ini ada juga untuk scan musik. Jadi sebenarnya ini untuk musik juga bisa, jadi mengikuti lampunya itu dap kayak gitu, kayak apa barcode kayak gitu ya. Oke, mantap. Merah gimana merah ini? Tangannya merah. Wah, langsung merah. Ini tidak peduli dengan jarak ya, jadi jarak selama terakses internet dari manapun, dari luar negeri, di dalam negeri, ini tetap bisa. Jadi tidak peduli jarak, karena ini jaringannya adalah jaringan internet. Oke, kita warnakan hijau aja. Hijaunya bentar. Oke, dong. Bentar. Oh, ini biar redup. Ini HP-nya kurang respon. Oke, itu ya, mantul ya. Jadi ini selama terakses internet dimanapun kita berada tetap bisa. Jadi komponennya di rumah, kita dari kantor, dari luar negeri, tetap bisa diakses. Mantul, mantap ya. Ya, untuk harganya sendiri, ini kebetulan yang kita ambil yang paling mahal ya. Ya, bukan paling mahal, tapi kita ambil yang mahal. Ini adalah Rp90.000. Jadi ada yang Rp50.000, ada yang mungkin lebih murah lagi. Jadi nanti pengaruhnya adalah cahayanya dan apa nih, spek-speknya, kayak itu ya. Oke, gitu saja informasi kali ini. Bagi teman-teman yang apa ini berminat, di toko online banyak,
mudah-mudahan membawa inspirasi untuk hari ini, cara menyalakan lampu tidak perlu ribet dan kita tidak usah panik ketika lupa tidak mematikannya. Gitu, terima kasih. Hemat energi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.